terlalu sejuk gitu jadi. Ya ampun. Emang talong ya. Berarti buat aku juga nggak bisa sih. Lepaskan semua alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di channel kita tercinta nih, Angga Chandra. Dan kali ini kita mau prank taksi online lagi. Gak usah lama-lama, langsung aja. Oh ya, sebelumnya aku pengen teman-teman semua dengerin dulu Cinta Sederhana, itu adalah single terbaru aku. Jadi kalian bisa tonton atau cek link di deskripsi. Semoga lagunya bisa mewakilkan perasaan kalian pada saat ini. Nyanyiin dikit kali ya. Ini refnya ya. Lepaskan semua asa, ungkapkan semua rasa, biarkan ku nikmati setiap hembusan nafasmu. Kurang lebih gitulah. Kalian bisa lihat dan tonton langsung fullnya, oke? Okay? Langsung aja kita ke videonya, Bor. Biasalah. 2 tahun kemudian. Mari kita call aja, Bor. Langsung nih dapat lagi nih. Langsung siap siaga ya kan? Halo. Halo, Mbak Chelsea. Iya. Aku udah di parkiran. Mbaknya di sebelah mana ya? Oh, udah di parkiran ya, Pak? Iya. Kita ketemu di lobi 1 aja, Pak. Lobi 1. Sana sekarang. Oh, ya udah. Mbaknya sendiri atau sama teman-teman? Oh, sendiri. Sendiri, oh, Pak. Oh, sendiri. Oh, boleh. Kalau duduk di depan enggak apa-apa ya? Duduk depan. Oh, ya. Oke. Okay. Ya, karena di belakang tuh kemarin ada yang ini, Mbak, ada yang apa? Bawa ikan gitu, jadi basah gitu. Oh, ya udah. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Ya udah, nah, ditunggu ya. Oke. Okay. Mari kita jemput aja langsung, Bor. Nggak usah jemput lama, Bor. Kita jemput langsung aja, lah, coy. Yuk, kita sikat, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Lobi 1 harusnya di sini sih. Mbak Chelsea, silakan. Oke, ini sesuai alamat ya. Iya. Seat belt-nya dipakai. Enggak begitu lama kan nunggunya, Mbak? Enggak sih. Tadi soalnya dari toilet juga. Oke. Ini arah pulang ke rumah. Iya. Oke. Okay. Ini aku nggak apa-apa ya kalau aku buka masker. Oh nggak apa-apa. Oke. Buka hati buat aku juga nggak bisa sih. Lepaskan semua alasan. Biasalah. Sering main kesini, Mbak? Lumayan ya. Mm-mm. Emang gue tinggal di mana? Tinggal di Peak. Oh, di Peak. Lumayan lah ya, baik sini ya. Segini aja ya kan? Berapa menit? Ya? Setengah jam. Kecuali macet ya. Iya. Kalau macetnya di hati Mbak sih nggak apa-apa sih. Lepaskan semua asa. Mbaknya nggak diantar atau dijemput seseorang? Enggak sih. Oke. Okay. Nah, biasanya naik Grab juga. Oh. Angga. Wah, macet nih, Mbak. Nggak apa-apa lah. Nggak buru-buru juga. Kita lihat sini aja nih, Mbak. Biar nggak macet. One hour later. Macet. Kita lihat sini nggak apa-apa ya? Kedinginan nggak AC-nya? Enggak kok. Oh, gigil banget soalnya. Lihat muka Mbak terlalu sejuk gitu, jadi muka Mbak tambah AC langsung sejuk. Ternyata bidadari itu
nyata. Angga. Bisa aja. Pas mbak buka masker tuh liatnya tiba-tiba pengen rasanya jatuh ini. Jatuh cinta ke mbaknya. Lepaskan semua asa. Biar enggak bete, Mbak. Biasalah. Aku apa enaknya, Mbak ya? Apa aja sih boleh? Apa aja ya? Kamu memang tersempurna. Oh no. Tapi kau begitu indah di mataku. Aku emang biasa karaoke gitu mbak kalau di mobil. Aku suka nyanyi. Kau tak beri semua. Oh no. Bagiku kau segalanya di hidupku. Oh no, yeah. Ini refnya aku suka banget. Lepaskan semua asa. Ungkapkan semua rasa. Biarkan ku nikmati setiap hembusan nafasmu. Aku akan tetap di sini menemanimu hingga ku mati. Takkan ku biarkan tersakiti sekali saja. Oh, ku akan tetap di sini menemanimu hingga ku mati. Biarkan tersakiti sekali saja. Oh, takkan ku biarkan tersakiti sekali saja. Aku jadi gak enak tiba-tiba nyanyi gitu. Aku belum izin lagi. Udah bagus-bagus deh, bagus dari yang... radio kayaknya deh. Dari radio ya? Lalu yang mana suara yang pertama nih? Hah? Suara yang pertama. Semuanya sih bagus. Semuanya ya? Lumayan lah ya. Nyanyi lagi aja sekarang. Nyanyi lagi aja. Biasalah. Mbak suka lagu apa lagi ya? Bapak yang nyanyiin semuanya suka ada. Bapak ya. Bapak, bingung kan? Nih, aku nyanyiin ya. Satu lagi ya. Oke. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Kau dengannya seakan ku tak tahu diwara apa. Ceritanya apa. Aku tahu jujurlah sayang. Aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika
jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Ku terima walau sakit hati. Bagus. Lepaskan semua asa. Suka dengan lagunya, Mbak? Suka. Suka ya. Gimana, Mbak, kalau dinilai suara aku, Mbak? Aku sih yes. What? Aku sih yes. Kayak lagi ini ya, kita Tebet Idol ya. Kenapa enggak ikut ajang-ajang gitu aja? Aku udah sering ikut, Mbak, tapi digagal terus. Ikut kompetisi silat gitu. Iya, gagal. Kalau nyanyi mungkin berhasil. Mungkin ya, mungkin berhasil ya. Coba deh, atau buat lagu sendiri. Iya. Tapi aku kalau disuruh milih kompetisi, mending aku ikut kompetisi buat dapetin hati Mbak deh. Lepaskan semua asa. Gitu. YouTube Mbak lagi error nggak sih? YouTube? Enggak sih. Enggak ya? Kenapa error? Kenapa ya? Kemarin tuh aku searching gitu, aku tulis aku pengen cari bidadari gitu, munculnya muka Mbak semua gitu. Lepaskan semua asa. Ya ampun. Video Mbak semua gitu lagi terbang-terbang. Emang talong ya? Talong. Serem ya bisa terbang. Serem ya. Udah mana sampai ini kita, Mbak? Iya. 2 tahun kemudian. Tapi Mbak tahu enggak kalau di dalam mobil ini ada kamera, Mbak? Jadi dari tadi tuh direkam, Mbak. Sebenarnya Mbak tuh masuk dalam prenteksi online Angga Chandra, Mbak, dari YouTube channel Angga Chandra. Karena kalau Mbak pernah nonton ya. Jadi tadi Mbak masuk dalam video prank aksi online Angga Chandra, Mbak. Jadi dari tadi tuh aku rekam untuk konten aku, biasanya gitu. Oh. Nah, boleh nggak aku upload? Boleh. Pantesan kayak suaranya familiar gitu loh. Familiar ya? Pasaran ya, lebih ke pasaran ya, bukan familiar. Oh, kan ya. Enggak. Kayak familiar aja gitu loh. Iya, familiar aja gitu ya. Ini aku manggilnya Mbak Chelsea atau sayang aja nih kalau gitu. Masih ya. Masih aja ya. Oke, ini aku upload boleh enggak? Boleh ya? Iya, Mbak. Enggak apa-apa ya. Terus Mbaknya ada Instagram? Ada. Apa Instagramnya? @chelseahoward-nya 2 yang di tengah. Oh, nanti aku taruh juga ya biar biasanya yang nonton pengen follow. Oh, iya boleh. Oke. Siap. Nah, kalau misalkan udah masuk ke dalam prestasi online Angga Chandra, itu harus ngelewatin beberapa challenge tuh. Challenge? Iya, ada challenge-nya nanti ya. Nanti sebentar. Oke. Nah, ini challenge-nya, Dek. Challenge yang pertama, kamu harus sebutin kata pertama yang aku sebutin. What? Sebutin kata pertama? Ya, aku sebutin. Kayak misalkan mobil itu jalan, berarti mobilnya aja. Oh, oke. Okay. Kayak jalan itu rusak, berarti jalannya aja. Oke. Okay. Tapi 3 kali pertanyaan dijawab secara cepat. Kita mulai ya. 2 tahun kemudian. Gedung itu roboh. Gedung. Aku makan siang. Aku. Sayang enggak sama aku? Sayang. Oke. Lepaskan semua asa. Iya. Baru nge saya. Nah, ini yang kedua challenge-nya. Jadi kamu ngomong semanja dan semesra mungkin ke mabur-mabur atau penonton aku kayak, sayang semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti. Love you. Kayak gitu ngomongnya. Tapi mesra dan manja ya. Oh my god. 1, 2, 3. Sayang semangat kerjanya ya buat nikahin aku nanti. Love you. Lepaskan semua asa. Kok aku yang kegirangan ya? Berasa dipanggil sayang gitu. Aduh, ngarep banget, Cok. Oke, terima kasih buat Chelsea. Aku mau Chelsea ya? Iya, Chelsea. Buat Chelsea. Dan nanti aku kabarin kalau ini bakal di-upload, oke? Okay? Okay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Angga Chandra pamit. Kuy labreng. Dadah. Tos dulu biar ngasih. Mantap.
Terima kasih Bor udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuilah, brengoy.